Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Insinyur Sudarto, Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Palembang, menyatakan mengutuk dengan keras terjadinya bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Mari warga masyarakat khususnya di Kota Palembang bersama-sama merawat keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi, kami ingin orang-orang yang mempunyai niat untuk membuat bom dan mengganggu ketertiban bangsa dan negara Indonesia untuk bertobat dan berhenti berbuat kerusakan. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.